2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Hajah Siti Napsiah mendukung aparat kepolisian untuk menertibkan balapan liar. Haji Siti Napsiah mengatakan, balapan liar sangat meresahkan karena selain membahayakan pengguna motornya juga membahayakan pengendara lainnya. Hal itu dia sampaikan saat diwawancarai oleh sejumlah awak media beberapa waktu lalu. Selain itu, pemerintah juga sudah mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan balap liar. Harapannya, imbauan tersebut dapat tetap dilakukan ke depannya. Terakhir, dia berharap agar para pelaku balap liar dapat berhenti dan dapat mengembangkan minatnya di dunia balapan pada sarana seperti sirkuit dan event yang telah disiapkan. Pemerintah itu kan menyampaikan, sudah disampaikan juga bahwa jangan ada Bali gitu. Jadi kalau mau ngebut-ngebutan, cara di tempat ngebut yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi otomatis saya sampaikan ya, saya tidak setuju. Dan saya setuju dengan penertiban yang dilakukan oleh aparat. Karena Bali itu kan nggak hanya yang nunggang motornya yang menjadi berbahaya, tapi juga yang di sekitarnya gitu, pengendara lain itu dia lakukan di pinggir-pinggir jalan. Saya juga sering klakson nyaring-nyaring kalau ketemu Bali di pinggir jalan. Saya sepakat dengan tindakan tegas yang dilakukan. Himbau lah kepada pemerintah setempat, aparat setempat itu menghimbau ya terus-terusan saja sampaikan kalau mau ingin melakukan uji nyali, menyalurkan hobi, silahkan di tempatnya. Jadi kita nggak melarang mereka hobi naik motor, hobi ngebut, apa dan sebagainya. Tapi kan ada tempatnya gitu. Jadi kita harapkan himbauan dari pemerintah juga lebih sosialisasi. Tim Liputan, Sampi TV mengabarkan.